kocak dituduh guna-guna, sosok Nafafirah TikToker cantik dilamar komika Mamat Al-Katiri, fans berat. Kabar bahagia datang dari komika terkenal, Mamat Al-Katiri, dan Nafafirah, seorang TikToker cantik yang menjadi sorotan publik. Pasangan ini akhirnya melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah Mamat resmi melamar Nafafirah yang merupakan fans dari sang komika. Sosok Nafafirah TikToker cantik menjadi sorotan usai dilamar komika terkenal Mamat Al-Katiri. Kisah cinta mereka bermula dari sebuah video yang menampilkan sound pacarku superstar yang dipopulerkan oleh Project Pop. Nafafirah, seorang penggemar berat Mamat Al-Katiri, kemudian menjadi terkenal setelah video tersebut viral dan dikaitkan dengan komika terkenal tersebut. Lantas, siapa sebenarnya sosok Nafafirah? Nafafirah, yang memiliki nama lengkap Nurul Aliyah Filhafirah, bukan hanya seorang TikToker yang populer, tetapi juga seorang alumni Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Ia aktif sebagai konten kreator di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, di mana konten-kontennya seringkali menarik perhatian banyak orang. Dalam perjalanan hubungan mereka, Mamat Al-Katiri sempat menghadapi keraguan dari orang tua Nafafirah akibat isu-isu yang muncul tentang dirinya. Namun, melalui klarifikasi langsung dari Mamat Al-Katiri, keraguan tersebut berhasil diatasi. Dengan langkah serius ini, Mamat Al-Katiri dan Nafafirah semakin memperkuat hubungan mereka menuju pernikahan yang direncanakan akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Dukungan dan doa dari penggemar serta netizen pun terus mengalir untuk pasangan ini. Semoga mereka dapat menjalani hubungan yang bahagia dan harmonis ke depannya.